Dia tuh kalau wong Jakarta yang tuh enak, Bu. Enak. Dengarnya tuh enak. Yang ini nih Palembang nah. Nak ngilangkan bahasa gara-gara begaul. Tahu. Jadi mak mana kita dengarnya? Agak kurang gimana gitu. Ya. Yeah. Maksud saya tuh walau ada di Jakarta sana, jangan dihilangkan bahasa Palembang tuh. Biar di Jakarta sana. Kalau bertemu sama-sama kita. Ini madai ngilangkan bahasa kita kan? Ghairu muhtarami sittatun. Binatang yang tidak perlu dihormati ada 6. Jadi kalau dia masuk salah sikok dari 6 ini, digunakan untuk salah satu dari 6 ini, dia tetap mesti nguno ke banyung itu. Tak boleh dia tayamum. Siapa yang tak perlu dihormati? Tarikus sholah. Wong yang tidak semayang. Wong yang tidak semayang itu hewan yang tidak perlu dihormati. Kita ni bu binatang. Kita ni binatang. Al-insanu hayawanun natiq. Dalam ilmu mantek. Manusia ini adalah binatang yang berpikir. Binatang itu, binatang itu, hewan itu binatang yang tidak berpikir. Kalau kita ini binatang yang berpikir. Ngapa kita disebut binatang? Karena kita ini sama dengan binatang. Apa bedanya kita dengan binatang? Cuman berpikir. Kalau soal iman, kalah kita dengan babi, bu. Soal iman, oh hebat babi. Dengan anjing, hebat anjing. Iman kita belum baca dipertaruhkan. Tapi kalau binatang, mereka semua beriman kepada Allah. Hewan dengan kita tidak ada beda. Sapi makan, kita makan. Sapi minum, kita minum. Sapi kawin, kita kawin. Sapi beranak, kita beranak. Sapi tidur, kita tidur. Apa bedanya sapi dengan kita? Tidak ada. Cuman berpikir dan beramal. Kalau soal manfaat, manfaat binatang dari kita. Sapi, tainya, daging, kulit, kepala, tulang, sekel, jeruannya, manfaat galo. Muat sop Jakarta, muat sop Betawi, muat pindang, muat apa, ngelantai daging itulah. Daging kita. Hah? Jadi kalau soal manfaat, manfaatlah binatang dari kita. Nah, jadi di mana nak letaknya kita nak ngaturkan diri kita mulia? Jadi uang yang tidak salat itu termasuk hewan yang tidak perlu dihormati. Bangku aku galak ngomongan budak-budak yang muda-muda, siapa be juga kita ni halang kebanyaknya kendak sama Allah. Tapi yang dikongkon oleh Allah dak cuak dak ada suang-suang nak digawi ke? Yang diperintahkan oleh Allah Taala, daklah kita ni gancang nak ngelaku kenyo. Yang dilarang masih dilaku ke? Semayang tu coba apalah lamonyo. Misal tangi jam 4:30. Kul 5 nak subuh. Ngacalah mau mandi, baiklah tekung baik sewet jelegup semayang ku kate duduklah pula. Tangilah kul 9. Ini dak tengulet. Tegagak kaget. Sementara hajat ni banyak. Kita ni bu cuma nunggu mati bae. Ya? Yeah? Kita ni masa ni yang kita tunggu cuma nunggu mati. Cuman kita ni biar pikiran ni sembar. Karena menanti itu bu ada pekerjaan yang paling membosankan. Segala gawe man ditunggu lama. Sama dengan dengar ceramah, man kita tak setuju dengan ustaz itu. Matilah nak nunggu ke sejam. Mutatai nunggunya, kelamoy pula. Omong apa, berhentilah pula. Nah, itu tak setuju. Man gila dengan setuju, biar 2 jam. Ya ustaz, pendek ni nyawa. Coba weh, mulut.
Lah nyakitan pula. Ngoceh mengas. Ha. Dokter ibu tidak ngenjuk anak ceramah 3 bulan ke depan. Anak ni disuruh istirahat 3 bulan. Cuman tidak ada ceramah. Mentak kepala, sakit kepala ni. Tidak ceramah. Bukan tak lepo, kalau bertemu ni lepo. Anak dulu punya guru Ustaz Muhammad bin Hamid. Kalau kita sanjung rumah dia, dia sakit. Nanya apa baik? Tanya, jangan tidak. Biar ni ingat pelajaran saja. Mending rumah, masuk, ngawas budak, ngawas bini. Sok nguling, sakit badan. Kalau metu ni, namu dikit banyak hadir majelis. Kalau dokter sudah dapat surat, mesti istirahat. Terakhir dipiksa ke Malaysia ibu, sudah masuk ke jantung anaknya. Tulang mengas kalau jalan. Balik dari Malaysia ni tadi, macam mak diremet nah. Jadi anak cek ni lah hari ngewang ni. Nah, jadi ginjal tu gerak sakit badan. Mengas, jalan mengas. Dia tu lah nyurung di bandara. Kalau kelir, tak rewang tak cak. Tak jumpa di tegang. Nah, jadi kalau apa, balik cerita nunggu tadi, biar kita tu lepo. Jadi kalau di jiru Quran kan disebut wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Tidaklah hidup dunia ini kecuali hidup itu cuma mainan dan melalaikan. La'ib tu la'abun, main-main. Nah hidup ini dinjuk mainan biar lepo. Dinjuk mainan dengan jabatan, dinjuk mainan dengan harta, dinjuk mainan dengan suara, dinjuk mainan dengan ilmu. Kita ni apa beno mak budak? Man dinjuk mainan lepo. Kalau dihilang lepo. Mainan ini jangan hilang. Pinjem wong beroso budak ni. Inilah kita. Bini diinjuk mainan laki. Laki mati nangis. Laki diinjuk bini, bini mati rebut. Diinjuk mainan harta, harta hilang rebut. Padahal ini mainan galau. Cuman mainan supaya kita ni lepo. Yang kita tunggu mati itulah. Nunggu apa? Apa nak ditunggu? Nunggu mati kita. Bukan nunggu kaya. Latuo. Tanganlah 3 kali gentak lading. Nganu kelapa, lum berduit. Mata tebok nah, miring sebelah tak oleh apa dia? Batok kelapa. Nganu kelapa, albe berduit aku. Enteng jek gugup ji mata berasi. Ha terkicik. Panjingok tangan belai galau. Nak ngarep berduit tak nguntap. Nah, yang ditunggu nguntap tak nguntap, senang saru mati. Dinjuk mainan dengan cantik. Dinjuk mainan dengan ganteng. Dinjuk mainan galau dengan mobil, dengan rumah, dengan jak. Ini mainan galau. Supaya lepo. Main masaan, tahu-tahulah maghrib. Main ibu anak, ibu anakan, main masaan dari kecil bingin. Ha. Nak ke mana? Mainin bahasa Indonesia. Nak melong enggak? Awak jadi bapak eh, aku jadi mak yo. Nah, nak ke mana? Nak nyusui ya? Iya, bung plembang, udah main plembang, main mako itu ibu, zaman bingen kita ni cerdas-cerdas otak. Karena siang main ni nang, ngetak-tak main ni main. Jam tak-tak main. Mandi ngebul, jalan tu. Gawe ku jam 2 mulai ngaca ke gudang garam mengalim. Jalan tu mandi jajak pukul 5. Tegak ayah pucuk. Galengan uya. Mana dah? Baiklah, baju balik. Rai teh hitam. Cuman pacak berenang. Jajak pukul 5. Kalau pergi sekolah, lah kelandasnya berjelentum dan teruntum. Lepo pikiran. Malam gak sudah isak main jimbo. Sore-sore main tekupan. Main pantak lele. Yang belasano main yeye. Jadi lepo otak ni. Zaman ini bu, metak entah oleh HP.
hidup katik geradak kan budak zaman ini ngelantai HP. Hah? Iyo. Katik geradak kan. Aku tuh ngoceh lah, Bu. Lagi sekolah dulu. Pacak be, Bu, ngejo ke melok jualan tuh nah. Jualan pagi jadi, jual siang jadi. Siang jual es bombon. Ada es cekelan pakai kayu yang es lili, lilin. Yang cap macam kuro-kuro, macam mobil. Ana nyual. Sogi kayak jual pempek, kayak jual pisang. Pacak ngewangi bibian nganteri nitip sana ngembek juga pacak. Sekolah jadi we. Zaman ini ya Allah pergi sekolah balik ke 4 ngeles ini masih bengak. Azka tuh Bu, anak kami Azka kelas 2 baru. Nak naik kelas 3. Pelajaran nih Bu. Jadi umaknya lah gak ngewangi belajar di rumah. Pelajaran yang dinjuk pelajaran tuh budak belum belajar. Inilah zaman gila lah. Pening yang jadi guru zaman ini. Ya tidak. Yang tanyalah dengan mantan guru-guru lama tuh. Kalau dulu bu budak lah dipelajari, dites pelajaran tuh masuk dah. Jadi waktu nak ngisi tuh lah terbayang. Oh iya ini yang tadi ibu ngomong eh. Ini gurunya be lagi belum menguasai. Zaman sekolah dulu masuk guru kelas, anak-anak buka buku Indonesia halaman sekian baca itu. Lah tahu dia pelajaran bumbung hidup dia guru kelas. Pelajaran agama, matematika, IPS lah masuk di otaknya. Karena bumbung hidup buku siko itulah. Budaknya pinter yang jadi gubernur. Jadi wali kota itu manusia yang hidup tahun 60 kalau. Jadi wong berhasil. Zaman ini nah. Pagi tadi muka HP ada wong ngirim video. Video apa dia tuh? Scan apa dia? Pokoknya ada satu action, satu tarian yang tarian itu diperagakan cara betino tapi lanang. LGBT, Bu. Nah, jadi budak didodokkan di kursi, kamu mau jadi begini, bisa kamu harus menguasai nyanyi ini, bisa berpakaian begini. Jadi budak yang lanang tadi dipakai ke betino, sebalik betino. Jadi akhirnya, la haula wala quwata illa billah. Jadi semakin hari bu, semakin berat perjuangan. Nah, jadi walhasil ala kulli hal. Balik mainan tadi ibu, inilah ngelalaikan manusia. Nah jadi dilalaikan kita dengan segala kehidupan ini, dilalaikan dengan harta lupa, dengan jabatan lupa, akhirnya sampai waktu. Nah sampai waktu kita pacak ibu, pacak kalau dibudi ke hidung cepek disuntik. Dagu agak lebar kecil kan? Mak kodong kokosan. Ku perhati ke ibu wong-wong yang nyontek rai, ujungnya rai yang sama kalau. Poati itu ibu, poati. Berkali-kali ngomong di TV, jangan disuntik muka kamu. Saya menyesal. Ayah mah kagak mau lagi, kagak usah disuntik. Ini ane ngeluarin uang mah puluhan juta udah, enggak bisa dibenerin. Kalau enggak makan obat kan enggak kayak gini muka ane. Dia ngomong di TV berkali-kali acara itu diulang. Penyesalan poati bukan main. Ini melo suntik. Sudah terimalah. Nah inilah kita tidak suntik rai macam-macam bentuknya. Wong yang nyuntik rai jadinya kumpul pula mak adik-beradik. Ya. Mak adik beradik. Mak keben sih kok. Nah. Sudah terimalah mana yang ada.
Di Dempo itu Bu tertulis di salon pakai lampu abang, sulam bibir 150. Apa yang anak disulam? Bukan jaket streaming. Kalau streaming gambar mobil, gambar mawar, baby nak sulam. Sudah, menabai kalau gigit, gigit, nanda sudah. Baby tebal buat nyicip cukur. Sudah nak, penting ada baby. Juara Allah buang baby, gigi menyongol lah. Mengapa lah kamu? Banyak ni manusia ni imannya berlari. Ya Allah. Maka itu ibu, pergaulan ini ngusak nian. Maka nak pacak-pacak bergaulin. Yalah bu, maaf ngomong, ada juga majelis-majelis yang ibu-ibu mewah tu ya. Ada juga galak ngisi. Oh, malah dengar ke ngomong ken harta Allahumma ya Rab. Silu. Hilang bedeng dua. Ses dari mana? Saya baru pulang. Bawalah tas-tas ini. Berapa harganya? Ya Allah, tak nyangka kita eh. Mahal juga rupanya. Oh, Cik Mas, mahal. Mahal paling 200 juta. Mas. Hah? Ya Allah, wa akbar. Waya-waya tas 100 juta. Allah. Kita ngok kantong aso jadilah. Penting isinya. Biar di jiwa aso itu kalau isinya cek berego. Bingen nah. Gobek bari ni lah. Bingen nah ga duit nyelap ke sini lah. Nah, lepe bari lah. Ngen. Ai, man ponjen sago je. Klepe bari lah. Nah. Allah. Jadi baik. Wace-wace nyai bingen punya bedeng, punya rumah. Ha Allah. Tak pula ada isi tas tu, tak pula ada isi. Action baik. Paling tisu yang 5000 tu nah. Iko. Itulah buat ngelapin popo pinggir. Tu ya Allah Rabbi Tuhan. Uji-uji Nabi itulah tadi. Kalau kita bergaul dengan orang berduit, ujungnya cinta dunia. Ngawak mobil Kijang tahun 90, malu. Kawan ngawak CRV. Yang ini ngawak CRV, nyingok ini ngawak Al-Fatihah. Mobil Alphard itu. Ay. Si, di ikut sini aja, Jeng. Nggak usah. Ikut saya aja. Kemana ya? Eh. Ujung-ujung naik gojek. Naik gokar. Hati-hati. Mainan ibu, mainan galau itu. Mainan. Nah, ladas. Kita lupa. Ibu jingok jam lah nak kuang puapat tiga. Berjalan terus. Dibuat dengan mainan penesan. Mainan galau ini. Mainan. Oh, satu topik ceramahnya penesan. Pacak ketawa, kita lepo. Mainan. Kita lupa, bu. Kalau mati pukul 3, 15 menit lagi. Kalau mati pukul 3 sehari ini, 15 menit lagi, Bu. Itulah yang kita tunggu. Tidak ada yang kita tunggu lagi. Maka wong tua bingen, kapan dengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sampai maghrib. Gato-gato wong tua ngalih, Bu. Kapan dengar azan? Alhamdulillah sampai isya. Alhamdulillah sampai zuhur. Wong tua dulu ibu berdoa tidak model kita. Dia berdoa pendek nian. Ya Allah sampailah aku ke isya. Sudah. Ya Allah sampailah aku ke subuh. Boleh subuh sampailah aku ke zuhur. Sampai ada berdoa ya Allah Tuhanku, jangan kau matikan aku sebelum solat. Maksudnya misal dia mati jam 2. Sudah semayang. Misal dia mati jam 5, sudah asal. Jangan dia mati posisi belum solat. Wong tua kapan dengar? Dededuk. Alhamdulillah masuk maghrib. Sampai umurku maghrib, cak solat lagi. Tak banyak wong tua ingin. Nah, yang jelas semua itu ibu mainan.
dihiasi dengan ngawak tas mahal, dihiasi dengan jilbab mahal, dihiasi dengan besalin pakaian, terus semua itu mainan. Nah, maka itu wong yang lupa dengan salat tidak perlu dihormati karena dia melalaikan titah perintah Allah Ta'ala. Tuh, satu perbuatan kesombongan yang paling dahsyat adalah orang yang tak mau menundukkan dirinya di hadapan Allah. Bahkan ibu dalam sebuah hadis pernah ana baca, orang yang tidak solat itu setiap hari kena laknat, kena sumpah serapai, segala barang yang lekat di badan dia nyerapai dia. Kira orang tidak solat, mentu dari rumah, rumah tu ngomong, sokulah kau tak balik rumah. Dah minum ni, minum. Ha, ni minum. Yang minum ni wong tidak solat. Yang minum ni pos. Ha? Posisi yang tidak minum ni tidak solat ini, Bu. Begitu ibu kita minum, dalam hadis ini banyung lanat dia. Banyung ni nyerit ibu ketika nak masuk mulut wong tidak solat. Ya Allah Tuhanku, jangan kau masukkan aku di perut dia. Uji banyung. Kita minum galak tumpah. Yang tumpah itu bu, bersyukur kepada Allah. Lebih baik dia tumpah jatuh di bumi daripada masuk juga perut wong tak salat. Mak itu juga makanan uji Nabi. Makanan itu ngelaknat dia. Makanan itu ngelaknat dia. Ya, yeah. Makanan, makanan ngelaknat dia. Ketika makan nak dipoluk, ngetel iwak, moluk tempe, segala yang nak dipoluk, nyerit galo. Minta ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam perut dia. Di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ketika kita mandi, banyung buat mandi pun nyerit. Ya Allah, jangan sampai aku nyimbai badan dia. Baju yang dikena ke banyu gomong, ya Allah jangan aku dileket ke di kulit dia. Cenela dikena ke cenela juga nyerit. Segala apa yang dipakai di pojok dunia ni ngelaknat galo. Kita berteduh bawa batang mangga, batang mangga tu nyerit. Ya Allah jangan kau dia berteduh di bawah aku. Saking jahatnya wong tak salat. Tapi santai-santai we. Maka itu ibu bapa sekalian, kalau kita menemukan kawan yang kawan itu mengingatkan kita untuk solat, kawan itu ngajak kita berbuat baik, ngajak sedekah, ngajak apa, kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat. Tidak akan kau temui kawan di akhir zaman seperti dia. Pelacek kita mayang berokin, payu. Pecek kita main ini. Jadi kita tu diajaknya jalan masuk ke surga. Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat wong itu. Karena dia adalah Allah kirimkan untuk nyelamat ke kau dari murka Allah. Nah, jadi maka itu bersyukur. Memang gato-gato wong galak ibadat ni buntu. Itu yang halanginya ni. Nah, kapan saling duduk, saling awas. Ha. Itu be masalahnya. Kalau kita mau mewah-mewah dikit, ya ada juga, tapi enggak banyak gina. Ada juga. Yeah, nah yang sases-sases, yang kalau ngomong tu jeng-jeng-jeng-jeng, nah banyak. Anak pernah tahun berapa pergi haji, singgonya dia sama dia tu ngundang tu jeng-jeng. Bagang COI juga lah. Gitu loh. Bagong, ya tak melok. Waktu kita di hotel, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yalah, bagong lah. Jeng. Apalah jika nama dia ni jeng kalau. Jeng. Oh, punya undangan intelek. Mau ke mana jeng? Kita mau ke Masjid Haram. Ikut dia. Iya. Oh, jika ini. Kita tadi itu kecil-kecil. Jeng apalah. Jeng, 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 jeng. Udah rupanya panggilan mewah. Nah, kita ni tu cek-cek ni lah. Cak-cek, cak-cek, cak-cek.
maci, maca, mace, maci, maning, maca. Nah, itulah. Ini ndak jeng kalau. Iya jeng gitu ya. Dia tuh kalau wong Jakarta yang tuh enak, Bu. Enak. Nengelnya tuh enak. Yang ini nih Palembang nah. Nak ngilangkan bahasa gara-gara begaul. Jadi mak mana kita dengernya? Agak kurang gimana gitu? Ya. Yeah. Maksud saya tuh walau ada di Jakarta sana, jangan dihilangkan bahasa Palembang tuh. Biar di Jakarta sana. Kalau bertemu sama-sama kita. Ini madai ngilangkan bahasa kita kan? Anak pernah ke Jogja, bahasa Palembang dipepetnya oleh budak Jogja. Wong Palembang enggak eh? Iya, kami Palembang juga. Memang mana kayak Agung. Jadi namanya Palembang. Jadi kalau kita ngomong bahasa Palembang sama kita, itu tetap tidak. Jadi pacak saling tolong. Biar di Batam sana. Anak ceramah di Batam. Ada 60 ribu wong Palembang di Batam. Jadi kan anak ceramah di Batam kan enggak nyangka juga ke sana. Jadi dia nelpon minta ceramah. Jiku, mak mana nak ngomongnya? Bahasa Palembang, baik Ustaz. Ini nih wong Palembang. Oh, wong Palembang ngado kan. Berangkat sana. Jadi ibu nyingok logat mereka ngomong tuh agak cekak. Karena mereka di sana enggak biasa. Ngomong bahasa ini nih lah hilang. Di ngawak bahasa cago sano. Cago kita hilang. Jadi waktu dia ngomong tuh cekak dengernya. Dak. Dak pelong. Mana ngomong kan biarpun kita anak putra perantau jangan hilang. Maka wong Jawa tuh ada namanya Puja Suma. Putra Jawa Sumatera. Dia tetap ijin ngopo nang kene nang kono tetap. Dia bahasa ana setuju yang macam itu. Idak dihilangkan. Tapi ketika ketemu wong sana ya ngomong bahasa. Ana ke Jakarta bertemu wong Betawi. Bang, emang ngapain kemari? Kagak. Nah, kan susah ngejo. Lepo kenati. Kau enggak kuawo tu mesti dilepo. Uji dokter rumah sakit. Uji dokter rumah sakit. Ustaz, istirahatlah Ustaz. Jangan ngomong terus. Jangan apa ngoceh tamu tu enggak usah dilatih, enggak usah kelakar. Ana rumah sakit masih ngoceh mulut. Uji ku dokter, aku penesan ni ubatnya. Kalau aku tekan tambah stres. Nah, berkat diajak penesan ni lepo hati. Oh, yo ustaz, ustaz tu sakit, perlu istirahat. Biarlah jika doktor talak kelah. Tak apa-apa ke penesan. Lalu di rumah, sudah. Allahu Akbar, tariku solat. Jadi ibu ingatkan anak cucung tu diingatkan. Wong yang tidak solat siko serumah gayo kena laknat. Tidak semayang sih kok di rumah. Serumah rayo kena laknat. Nah, zaman Nabi bu ada wong apa ngubari ontonya. Onto belagi. Ngawak pedang. Kau kubunuh kau. Belagi onto. Kau kubuk apa kecilnya. Akhirnya ke onto tadi besingitan diburi Rasulullah. Jinabi ngapo. Kau tu ngapo nak munui onto kau ni. Dia tu tidak nurut Rasulullah. Dia tidak nurut, tidak dengar kata. Nak aku buat semula weh. Jinabi ngomong sama onto, kau ngapo tidak dengar kata dengan tuan kau. Ya Rasulullah, mana aku nak nurut dia? Dia lagi tidak taat dengan Tuhan. Dia tidak sholat. Tiap hari Allah nurun kelaknat di rumahnya. Aku ni sebelah di rumahnya itulah geban. Gebanku ni Allah nurun kelaknat kena aku. Dia lagi tak taat dengan Allah. Dia nak nyuruh aku taat dengan dia. Nah, Jinabi. Salah kau ni. Kau nak solat? Iya, Rasulullah. Nah, mana binatang nak taat dengan kau? Nah, itu mukjizat Nabi baca ngomong dengan hewan. Jadi ayam, bebek, burung, semuanya ibu merasa susah.
kalau dia hidup di rumah wong tidak solat. Maka itu anak galak ngomongan budak-budak yang malas solat. Apa pikiran kamu tidak solat? Dia ni sekali tiga uang pula. Laki tak semayang, bini tak semayang. Sekali tiga uang. Ada beh bini tu ngongkon semayang, laki tak anda. Namanya masyarakat ini sama yo. Nah sampai kata ulama, kalau kita nak nyeri ke bini dengan sebab tidak solat, pacak masuk. Artinya, ngapa kau nyeri ke bini kau? Dia tak solat, boleh dicerikan. Itu termasuk wanita yang nusyuz, wanita yang maksiat kepada Allah. Mak itu juga ibu boleh ngapo ke pengadilan. Aku pak ngapo ke laki ku aku minta cerai. Khuluk. Ngapo? Laki ku tak semayang. Laki ku tak puasa. Boleh. Cuman ibu, ibu peka dulu. Laki ibu ni bos. Bedengnya 20. Mobilnya 2 putih galau. Nah, rumahnya mewah. Ibu sehari dinjuknya 5 juta belanja. Ibu pikir galak cerai. Kawin dengan mamang itu buntu. Itulah pak, menjadi pertimbangan saya. Hei, ogo. Rai duit. Tahan, ngobankan ibadah. Itulah manusia. Gila di duit. Tarikus salah. Wong yang tidak salat, tak perlu dihormati. Sampai disebut, man tarakas salah, muta'amidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan satu kali salat tanpa uzur syar'i, maka dia kafir mutlak. Ini bu, wong yang macam ini tidak bisa dijadi kepemimpin, tak baca, tambah lagi wong kafir. Wong yang tidak salat pun tidak ada pantas untuk menjadi pemimpin. Maka itu tak mungkin kita salat dipimpin wong tak salat. Maka itu dicari yang benar, yang ahli ibadah. Alhamdulillah, sekarang banyak bu gubernur yang mimpin salat. Di Padang itu gubernur azan zuhur. Di Oki kita sini bupatinya imam solat. Banyak sekarang sudah bagus yang memang ada kemampuan imam. Biarpun presiden kalau bacanya jahat, bacanya tak benar, tak boleh jadi imam. Maco salah basing jadi imam. Jadi imam tu nak pilih-pilihan. Jadi imam nak salah mana baca. Kalau jadi makmum mana kendak dia nak miring mengot ancur lebur. Boleh jadi makmum, jadi imam terajang wong. Wong yang suara bindeng-bindeng lagi tak boleh jadi imam. Allahu. Tidak boleh wong bingseng jadi imam. Lambat dan salah makmum ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hai, uji makmum. Habis juga masjid ini dibunuh galau ni. Nah ya. Nah maksa aku ni tengok kali bagi haji. Lah. Aku ni tiga kali pergi haji. Uji dia tu tiga kali lah pergi haji. Biar tiga kali. Tak lah, biar pun lahir di Mekah lah. Boleh jadi imam. Allah. Yang kedua, yang tak perlu dihormati, wazanil muhsan. Wong zani muhsan ini wong galak main betinoan. Baik donya nuwo ke laki ataupun donya berzina. Zani muhsan ini wong berzina ni ada dua. Ada dia berzina belum kala nyecip. Ada dia wong berzina, dia berzina tapi memang dia belum pernah berlaki, belum pernah berbini. Itu berzina we namanya. Tapi wong yang pernah berlaki, wong yang pernah berbini namanya zina muhsan. Itu tidak perlu dihormati. Wal murtaddu. Yang ketiga wong murtad. Murtad ini ibu yang murtad yang secara jelas. Murtad ini banyak tingkatnya. Ada namanya murtad i'tiqadiyah. Ada murtad qauliyah. Ada murtad fi'liyah. Ada murtad qauliyah. Murtad ucapan. Hai laksaranya hidup ini. Murtad. Nung kau. Hari mendung mak ini
hujan ini. Tidak boleh. Nului gawe Tuhan tidak boleh. Dia mesti pakai kalimat biasanya. Kalau mah ini keadaannya hujan. Ngapu kau? Anu palak gini pening. Makan gondong itu nah. Sehat, mutar. Insya Allah sehat. Lantarannya. Jadi bahasa itu ibu ngusak ucapan. Oh ya Allah, mun model mah ini akulah nyangkun yang kak dari nak belakin kamu bingin. Akulah terasa bakal saru mutar. Mutar. Aku nyenang kemek bae. Mek ngungset-ngungset aku belakin kamu. Tahan ku tinggal ke si anu sari itu. Mak inilah senang hidup dia. Coba aku menjadi dengan dia sari itu senang, belum tentu. Mungkin wong itu hidup enggak dako juga bini kau. Nah. Ada wong belaki, Bu. Maki si kok mati. Belaki lagi, mati. Hai, oh, dia penegoan, mutat. Tidak boleh ngomong macam itu. Hidup mati Allah yang ngatur. Nah, jadi itu ucapan-ucapan yang ngusak. Ya? Jol, panas ya. Mutar. Tidak boleh. Ibu nikmati baik. No, hujan pulau hari ini. Makanya nyesel. Mutar. Jadi yang ada di alam ini terima. Ibu. Nah, no comment baik. Terima baik. Mana ada. Ibu. Halo. Kita makan pempek. Adonan pempek ni keras. Kita catat ni. Ya Rabbi. Allah kena meninguli. Ya salam. Allah kekeras kau. Botuk gede-gede degau. Kita ni ngotok i pempek. Pempek marah tak? Pempek marah tak? Yang sebelah tu nah muannya. Nahan hati dah. Dia aguklah dia buat ke. Nyatun ni pulau. Alam semesta tidak ribut dengan omongan kita. Cuman yang nyadi kenyo itu murko. Yang nyadi ken wong tadi mati dengan kawin dengan betino tadi. Yang kita katakan penegoan dia tadi. Itu namanya murtad qauliyah. Murtad ucapan. Ada murtad fi'liyah, melakukan suatu perbuatan yang di luar dari ketentuan hukum. Nah, sama ucapan qauliyah tapi dia masuk kepada i'tikad. Itulah yang lagi rame di WhatsApp. Ada wong yang ngomong di WhatsApp itu, di video itu ngomong bahwa semua agama itu sama. Ada di WhatsApp-nya? Nah, di share-share ke wong. Itu na'udzubillah. Itu dia nyupacak kepada antikot, kepada murtad. Nah, ibu satu masa kakek insyaAllah belajar. Tingkatan murtad itu ada berapa murtad. Tapi ibu-ibu ada yang melok pengajian di Simanjuntak sudah belajar itu. Tingkatan murtad sudah. Awal kitab Sulamut Taufiq. Wal kafirul harbiyu. Yang keempat, wong kafir harbi. Yang ketiga, kok dua, tiga, empat. Wal kafir harbi. Wong kafir harbi itu, wong kafir ini ada dua. Nah, sikok lagi bu, yang banyak mutan nih. Nyingok wong meninggal. Nah, ini di Plembang ini jadi gawinian nih bu. Makan hati. Oh ya wadonya nih. Badan masih muda. Cantik. Mati. Ah, ada tu cekku ni makan hati belaki dengan kak cek. Tahan kenyo bae nak. Makan hati dah. Hati dah, hati. Mutan. Dia ganti mati dengan model itu. Galak. Didengar di masyarakat ngato ke makan hati, mutan. Jadi hati-hati Bu, jangan ngomong seolah-olah macam mana. Hidup mati, sikok lagi mutan. Tapi jadi omongan di Plembang. Wong mati saro. Hah? Ya Allah, lah 2-3 hari masih lemah apa-apa macak ni. Uji dia ni.
Oh, kamu juga tahu loh misannya. Yang balik Sungai Lais tuh. Nih, belum nih anak-anak kakcik. Cuntang. Kan nunggu dia. Ah. Murtad. Nyok tahu. Assalamualaikum. Cek, apa kabar? Ya Allah, sehat. Siapa ini? Biba. Misal. Misal. Ngapo cek? Cek sini lah, cek. Anu Nina. Macak Nina. Ini. Ini ya sudah, kayak aku nyabrang. Oh, guru. Dia jaga banyak mobil kan? Guru. Apaan sampai jengok? Ya Allah, Rabbi Tuhanku doluhu kau, ya Allah. Cikonilah masih misanku. Allahu. Allahu. Tiga kali mati ni. Ya Allah, cek, nunggu kau ni. Murtad. Iyo cek, banyak. Tidak boleh. Ajal tu belum sampai. Dia datang, ajal sampai. Ya Allah, cek masih nemoni. Sudah. Nunggu kau. Berarti cek ini yang bunuh. Nah sudah ada ni mati, bunuh pula cek ini. Cek ni bunuh. Tidak boleh itu namanya mutad kauliah. Ucapan. Kita ni galak kebiasaan. Nah, ada murtad perbuatan. Biar dah hujan, ngendem anak lumpang. Biar dah hujan, nyucuk cabai. Itu gawe-gawe murtad. Apa hubungannya banyak hujan dengan anak lumpang? Ucap-ucap. Ya dah? Banyak hujan anak lumpang. Hah? Iyo, kebakaran, telanjang, ngebang bocor rumah. La haula wala. Uji api ini dia datang ke belis ini. Ada yang nak pergi biar anak tidak nangis kebet ke baju terakhir dia apa? Di tiang apa? Di tempat. Iyo, apa di tempat tidur ni nah? Kan dulu galak maki kelambu sih. Ada tiangnya. Kebet situ. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya tu kalau semua itu misal diniatkan sebagai ubat misal. Karena gawe kita ni pacak jadi murtad. Kita makan ubat nah. Ubat ini ni ikhtiar. Bukan ubat yang mahir ke. Banyak jampian dengan kiai tadi ubat. Karena jampian dengan kiai itu ibu cara terakhir kita berubat. Lah kalau kele ubat ngabis ke sekian juta. Habis duit. Kiai ni lah enggak banyung. Minta pula. Minta lah kiai kalau ada banyung jampian. Enggak banyung. Tak ada. Ya. Membek ke pula ada plastik jampian. Nah, ngenjuk 5,000 borok pula. Lah ngabis ke duit puluhan juta. Minta kiai tadi ya kopi kari. Banyung lah boleh minta. 5,000 payah je. Sehat. Dah spiro ni tadi sehat. Dengan lantaran ni tadi. Kapan ngomong, oi, jampian kiai itu. Mak kaya kunyit dengan kapung. Sehat. Tak habis duit puluhan juta, tak banyak jampian kiai, sehat. Terakhir, payo mau ribu. Njuk uya sahang, uya dengan sahang ni kan parah. Uya, ada ni kan. Wong awak ke uyang sah wadah tisu. Jiku apa dia je? Uyang uyang sahang. Payu sudah. Labih nyampi tadi ngeget sahang tepedes lah mulut. Uyuk ni ayo ni. Dia lah minta jampian kita ngeget sahang. Payu sudah negok sahang. Sahang tidak digegit lagi panas. Payu lah. Jangan tak tergegit luan raya gegit tu ikut. Dia sehat kita panas mulut. Keempat tadi kafir harbi. Wong kafir harbi itu wong kafir yang nak menghancurkan Islam. Kafir ini ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup di negara Islam tapi dia taat dengan hukum Islam. Itu tidak boleh dimusuhi. Nah, kafir yang ada ni nak musuhi kita kalau ini. Yang ada ni nak musuhi kita kalau. Pecah benci nian dengan Islam. Apa dia wong Islam nganggur dia tidak? Islam cak nak dimusuh-musuhi. Nak menguasai Islam.
Wal kalbul akur. Yang kelima, anjing gila. Nyingok anjing gila ni bu, kalau orang kampung buntutnya ke bawah. Jadi buntutnya, melitnya ke bawah boyok. Bukannya kalau anjing kan biasa buntutnya. Atau ke pucuk. Dia ni masuk ke bawah lah. Ha, itu anjing gila. Tidak perlu dihormati. Yang keenam, wal khinzir, babi. Nah, enam binatang ini, ibu ada banyung di rumah sembel. Buat ngemek wuduk cukup. Tapi banyung sembel ini dipinta oleh tetangga kita yang tidak sholat. Tidak boleh ibu nunjukkan buat wuduk ini. Tidak boleh nunjukkan dia minum. Buat anjing minum, tidak boleh untuk wuduk. Nah, jadi tiga penyebab inilah, penyebab diperbolehkannya tayamum. Kaget insyaAllah, kita teruskan mak mana cara ngemek tayamum. Allah alam bisawab. Pada